Setelah meninggalkan Persib pada Februari tahun 2021 lalu, Omid Nazari akhirnya melakoni pertandingan resmi bersama klub Filipina, United City, dulu Ceres Negros. Omid Nazari masuk starting lineup dan dimainkan penuh dalam laga perdana United City di Liga Champions Asia. United City menghadapi wakil China, Beijing Guoan di Stadion Bunyodkor Tashkent, Uzbekistan, Sabtu, tanggal 26 Juni tahun 2021. The Busman julukan United City sebenarnya unggul lebih dulu lewat gol indah yang dicetak kapten tim, Stefan Skrok pada menit ke-28. Setelah mengelabui satu pemain Beijing Guoan, Stefan Skrok langsung melesatkan tendangan menukik dari sisi kiri pertahanan lawan. Bola sepakan Stefan Skrok meluncur deras ke sisi pojok kanan atas gawang Beijing Guoan. Beijing Guoan mampu mencetak gol penyeimbang lewat tendangan bebas Liang Shouwen pada menit ke-73. Tembakan Liang mengarah ke pojok kiri atas melewati kiper United City Anthony Pintus. United City sejatinya mendominasi penguasaan bola sepanjang pertandingan. Namun mereka gagal menambah pundi gol dan memaksa harus berbagi poin dengan Beijing Guoan. Kini, Omid Nazari dan kolega bertengger di posisi kedua tepat di bawah Kawasaki Frontale. Kawasaki Frontale mengumpulkan 3 poin seusai menaklukkan wakil Korea Selatan, Daegu FC dengan skor 3-2. Meskipun kehilangan kemenangan, pertandingan ini menjadi laga penuh kesan bagi Omid Nazari. Ini merupakan momen pertama kalinya ia bermain bersama sang adik Amin Nazari. Kakak adik tersebut sama-sama berposisi sebagai gelandang. Pelatih Persib Bandung, Robert Alberts, menyebut kabar bekem Putra Nugraha yang akan pergi ke Liga Montenegro untuk memperkuat FK Sucheska Niksik adalah rumor. Kabar ini berawal dari klaim salah satu media Montenegro, VST Online yang menyebut jebolan diklat Persib itu akan bergabung di musim panas ini. Tim asuhan Miljan Radovic itu memang sempat tertarik mendatangkan Beckham sejak musim dingin lalu. Namun karena Beckham mengalami cedera saat memperkuat timnas U19, maka keinginan FK Sucheska Niksik ditunda. Seperti apa yang dikatakan di pertanyaan ini adalah rumor. Sepengetahuan saya tidak ada yang menghubungi Persib untuk Beckham untuk pergi ke Eropa, ujar Robert saat dihubungi awak media, Minggu, tanggal 27 Juni tahun 2021. Robert menungkapkan, Beckham sebenarnya sempat ditawarkan untuk dipantau oleh pemandu bakat salah satu klub elit di Belanda, Ajax Amsterdam. Menurut pengakuan pelatih asal Belanda itu, permintaan kepada Ajax sudah diajukan jauh sebelum ada rumor ketertarikan FK Sucheska Niksik. Itu juga sebelum dia mengalami cedera. Jadi saya berdiskusi dengan Ajax soal Beckham dan Ajax pernah mengirim pemandu bakatnya ke Serbia atau Montenegro atau Kroasia. Intinya tempat tim nasional U19 berada tahun lalu, katanya. Mantan pelatih PSM Makassar itu menambahkan, Ajax sebenarnya ingin mengobservasi lebih dalam lagi kemampuan pemilik nomor punggung 7 itu. Hanya saja kata Robert, Beckham ketika pemusatan latihan tidak mendapat banyak menit bermain. Hal inilah yang membuat Beckham sedikit kehilangan kesempatan untuk bermain di Eropa. Jadi pemandu bakat dari Ajax berkata pada saya, maaf Beckham tidak banyak tampil untuk tim nasional sehingga kami tidak bisa menilainya, kami tidak bisa berbuat apapun. Lalu COVID juga kini mulai kembali melonjak sehingga sulit bagi pemain untuk pergi ke Eropa karena situasi COVID tersebut, ucapnya. Beckham memang sempat dikabarkan akan bermain di Liga Montenegro. Dan Persib pun sudah memberi restu untuk Beckham Putra berkarir di Montenegro. Hal tersebut sempat dikatakan direkrut PT Persib Bandung Bermartabat, PBB Teddy Cahyono di bulan Januari tahun 2021. Ia mengatakan, manajemen Persib mendapat tawaran dari FK Sucheska Niskic yang meminati Beckham. Menurut Teddy, penawaran tersebut memang masih sebatas verbal. Iya, benar, penawaran secara verbal. Persis seperti yang sudah diinfokan oleh Beckham ke media,
ujar Teddy saat dihubungi, Minggu, tanggal 24 Januari tahun 2021. Teddy mengatakan, pelatih FK Sucheska Niskic, Mirjan Radovic yang langsung menghubunginya untuk meminjam pemilik nomor punggung 7 itu. Bulan Desember, pada saat Beckham masih cedera, katanya. Pihaknya pun, kata dia, sudah bertemu dengan Beckham untuk membahas hal ini. Dia mengatakan, Beckham kemungkinan besar baru akan hijrah ke Montenegro saat transfer window musim panas atau pertengahan tahun. Nanti kami proyeksikan untuk transfer window summer, katanya. Manajemen sendiri, tambah dia, sangat senang dengan kesempatan yang didapat Beckham untuk berkarir di Eropa. Gelandang muda Persib Bandung, Syafril Lestaluhu secara mengejutkan masuk ke daftar 20 pemain yang dibawa pelatih Robert Alberts untuk menghadapi Piala Wali Kota Solo. Jebolan diklat Persib itu bahkan menyingkirkan beberapa gelandang yang lebih senior seperti Gian Zola dan Abdul Aziz Lutfi Akbar. Pada uji terakhir sebelum berangkat ke Solo pertengahan pekan lalu, menghadapi Sriwijaya FC, pelatih Persib Bandung Robert memberikan kesempatan bagi Syafril untuk bermain sejak menit pertama. Ketika ditanya apakah Syafril masuk proyeksi untuk menjadi skuad Persib menghadapi Liga 1 2021, Robert menyebut masih terlalu dini membahasnya. Tapi Syafril memiliki potensi seperti yang pernah saya katakan. Dia talenta yang sungguh bagus, dan jika kami memiliki kesempatan untuk memainkannya, kami mencobanya, ujar Robert kepada awak media belum lama ini. Robert menambahkan, maksud dan tujuan Syafril diberikan kesempatan bermain bersama tim senior adalah untuk mengetahui level permainan yang dimiliki. Pun dengan beberapa pemain muda lainnya semisal Beckham Putra Nugraha atau Saiful yang masuk rombongan ke Solo. Sama seperti Beckham dan pemain lain yang kami beri kesempatan dan bisa melihat dengan jelas bagaimana level yang mereka miliki, katanya. Meski memuji potensi yang dimiliki Syafril, Robert menilai pemain terbaik Liga 1 U19 2018 itu masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki. Apalagi ketika Liga 1 nanti, pemain yang ada harus benar-benar siap baik secara fisik maupun mental. Bagi Syafril ada proses perkembangan, dia harus lebih kuat, lebih cepat dan memperbaiki lagi penempatan posisinya. Tetapi dia punya potensi, ucapnya. Pelatih Persib Bandung, Robert Alberts, buka-bukaan terkait pemain yang dibawa ke Solo untuk mengikuti turnamen Piala Wali Kota Solo, tanggal 29 Juni hingga tanggal 4 Juli tahun 2021. Di turnamen yang langsung memakai sistem gugur itu, Persib akan menghadapi Arema FC pada Selasa, tanggal 29 Juni tahun 2021. Robert mengungkapkan, alasan hanya membawa 20 pemain ke Solo adalah karena jatah kamar hotel yang diberikan berjumlah 16. Jadi kami tidak bisa membawa pemain lebih banyak. Selain itu di turnamen ini kami belum tahu apakah bisa melaju ke babak berikutnya atau tidak karena itu tergantung dari laga pertama, ujar Robert saat dihubungi awak media, Minggu, tanggal 27 Juni tahun 2021. Secara keseluruhan, jumlah personel yang ikut ke Solo adalah 30 orang. Selain 20 pemain, sisanya adalah tim pelatih dan ofisial. Kami juga tidak bisa lupa bahwa Coach Luis Passos, pelatih kiper, dan Coach Yaya Sunaria, pelatih fisik tidak pergi bersama kami karena mereka mengalami gangguan kesehatan, katanya. Dengan absennya Yaya Sunaria dan Luizinho Passos, Robert hanya akan didampingi oleh asisten pelatih Budiman. Lalu untuk menutupi ketiadaan Passos, Robert akan membawa pelatih kiper lain. Besok Coach Gatot Prasetyo akan menyusul bergabung dengan kami dan dia akan pergi dari Bandung malam ini untuk membantu tim pelatih di Departemen Penjaga Gawang, katanya. Sebelumnya, Gatot juga pernah dimintai bantuan menangani kiper Persib di saat Passos absen karena sakit.
Gatot merupakan mantan pelatih kiper Persib.